Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Perak 2 semakin hampir mendapatkan khidmat Sergio Aguero. Pasukan yang akan beraksi dalam Liga Perdana musim ini, Perak 2 dilaporkan semakin hampir untuk mendapatkan khidmat Sergio Aguero. Perkara ini dikongsikan oleh wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam, di mana Perak mahu mendapatkan Aguero secara pinjaman setelah pemain itu menandatangani kontrak lanjutan bersama Seri Pahang FC. Aguero merupakan salah satu pemain import yang sudah lama beraksi dalam saingan Liga Malaysia, apabila Perak bakal menjadi pasukan kelima beliau sejak berkarier di negara ini pada tahun 2017. Pada mulanya, pemain dari Argentina ini menjalani ujian dan latihan bersama Johor Darul Takzim JDT sebelum menyertai Melaka United pada tahun 2017. Aguero kemudiannya beraksi bersama Selangor United, Penang FC dan Kuala Lumpur Rovers dalam saingan Liga M3 musim lalu. Ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara, saingan M3 terpaksa dibatalkan sekaligus menyekat peluang Aguero untuk menampil prestasi sebenar bersama pasukan itu. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.